Halo teman-teman, balik lagi sama gue Ratman Adi, Long Play Busa. Oke teman-teman, kali ini kita kembali bermain Captain Tsubasa Dream Team. Bukan bermain tapi ngegacha Captain Tsubasa Dream Team. Aduh, setelah berjuta-juta tahun channel ini gak upload Tsubasa. Lama banget ya gak upload Tsubasa, gue baru inget. Sampai gue lupa mainin, gue jujur teman-teman, gue udah gak pernah mainin ini game dari HP lagi. Gue kan ada dua akun, jadi akun yang ini nih, akun yang saat ini teman-teman lihat ini udah nggak pernah dimainin lagi, udah 3 hari kali nggak dimainin. Karena gue lagi, aduh, lagi bosen banget, serius. Lagi bosen banget main game ini. Pensi itu selalu ada di terngiang-ngiang gitu di otak. Pensi rat, iya, siap. Oke teman-teman, jadi itu ya. Jadi kita kembali lagi ke Captain Tsubasa Dream Team. Setelah kemarin kali gue ngupload video PUBG Mobile, seru juga ya. Karena gue lagi ketagihan main itu, makanya gue nggak pernah main game ini lagi. Gue lagi main PUBG Mobile mulu, ah. Si teman-teman, ayolah main juga. Udah pensi aja dari game ini, ayo. Gue ajak teman-teman untuk pensi dari game ini. Di klub lain ngeliatin tiba-tiba di blacklist gue langsung. Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita lihat tangan. Setelah kemarin, setelah kali kita ngegacha Dreamfest, sekarang ada Dream Collection. Dream Collection teman-teman, akhirnya selalu gitu ada akhiran akhirnya di channel ini. Jadi nggak hanya ada Dream Collection, kita lihat sini juga gue bertahu ada 10 million download worldwide special campaign. Apa ini kok 10 million, tapi udah 10 juta download ya, pasan baru kemarin 5 juta tiba-tiba 10 juta. Jangan-jangan klub nyewa bot kali buat itu downloadin game ini, anjay. Cepet banget dari 5 juta ke 10 jutanya. Teman-teman, jadi ada May Premier Event, kalau nggak salah ini yang tiket-tiket emas kayak biasa tuh ya. Event yang menurut gue lebih seru event kayak gini daripada event yang seru event yang main kan nih, sama yang sampai sekarang masih ada yang ngumpulin pemain R terus dijadiin UR terus buat event Road Extreme Tattoo. Gue nggak pernah ikut loh, gue nggak pernah ngumpulin pemainnya, gue nggak bakal ikut tuh event Extreme Road itu, mager, buang-buang waktu men. Gue juga punya kehidupan men, kayak game ini juga men, aduh men. Oke, jadi ada May Premier Event, terus ada True S Transfernya di sini. Ada siapa sih? Mau gue liatin ntar ya. Tapi kalau video ini kita membahas Dream Chol. Oke, jadi ada Naturaiza dan Diaz baru ya. Naturaiza dengan skill Lightning Interceptionnya S, kita lihat aja langsung ya. Lalu ada, ada baru juga nih si temannya Levin Larsen, SSS Speedy Sliding Shot, iya dah selalu. Lalu ada, pemain-pemain ini semua ya. Main Swedia semua, lalu ada Federic, lalu ada Diaz nih dia, low flying overhead kick, itu dia, lalu ada Victorino, Expedition, dan dah, langsung aja. Gak usah dibahas yang itu, kita bahas yang ini, kita bahas event gongnya, Dream Collection men, Dream Collection ini dia, kita kedatangan dua, kalau gak salah ya, dua kiper kekinian. Benci banget gue keluar kata-kata kiper kekinian, gara-gara kata-kata itu akun gue gak laku-laku. Akun gue yang smurf gue gak laku-laku gara-gara kata-kata kiper kekinian. Astagfirullahaladzim. Yang bikin kata-kata itu ya. Oke, okay? I'm watching you. Kesel gue. Ini efek seorang manusia yang akunnya gak laku-laku gini, dendam langsung. Oke, okay, ini dia kiper kekinian kita pertama, itu ada Zino Hernandez elemen biru yang perfect catch. Waduh, ini bagus nih, pastilah. Oke, okay, mantap lah pokoknya. Gue ngerti dia perfect catch pokoknya, dan silver left hand. Terus pasifnya can catch a ball even if it breaks a catch. Oh, kayak kalau nggak salah kayak apa ya? Kayak Genzo hijau ya, Genzo Samurai kalau nggak salah tuh ya pasifnya. Lalu ada Alan Pascal Dream Collection juga dengan skillnya pass man. Duh. Gila teman-teman. Ya, striker skill S-nya pas. Aduh, bodoh lah. Lalu pasifnya ada stat 10% versus Euro player. Oke. Okay. Lalu ada ini dia kiper kakinya yang kedua, ada Ricardo Espadas. Nih setahu gue nih ya, ini Espadas ini juga baru keluar di Dream Collection Jav, jadi kita udah mulai sama nih teman-teman. Derajat kita udah mulai sama nih ya, strata kita sama Jav udah mulai sama. Oke, okay? Kita udah bukan dia anggap pribumi atau Inlanders lagi ya. Oke, okay, jadi di sini ada Ricardo Espadas yaitu dengan skill Condor Punch. Oh, punch ya skillnya. Dan pasifnya ada can use special skill with blablabla. Oh, ini kalau tadi kan kayak Genzo Samurai, ini kayak lokasi masuk Samurai. Oke, pasifnya boleh juga. Lalu ada Mexican Absolute Defense. Oh, pemain Mexico juga masuk Dream Call. Oh, ini kayak waktu Brian juga ya, Brian Clifford juga ya. Nah, kan? Tuh, pemain Mexico gak jelas-jelas ini loh. Lihat loh, muka lihat loh, rambutnya loh, kayak Falcon gitu. Hah?
Nono nyadar gak sih rambutnya itu gak banget. Astagfirullah. Lalu ada Arbes, Lopez, Zaragoza, Real Zaragoza, tim gue mah taunya. Oke teman-teman, jadi itu dia Dream Collection kita, kedatangan pemain-pemain Meksiko dan dua kiper kekinian kampret. Kiper kekinian kampret pokoknya. Ini kita ada sekarang probability-nya teman-teman, seperti biasa channel ini akan membahas tentang probability-nya karena channel ini nggak pernah dapat probability yang bagus. Gacanya jelek udah pasti. Awas aja nih kalau jelek, please dong kiper kekinian. Serah deh, gue sih nggak berharap banyak kalau ikon akun yang ini, emang akun smooth gue gitu, kiper kekinian gitu. Mau saya jual, saya mau persiapan untuk tidak main game ini dulu. Oke ini teman-teman, jadi chance SSR-nya 5% ya, dinaikin lah, lumayan lah. Kita lihat di sini ada Zino, Alan, Espadas, bla bla bla, itu yang tadi teman-teman, dia biasa 3 pemain ini. Oh 3 pemain doang ya yang 0,6%, pemain gede ya. Tapi kosta gue Dream Collection, gue nanti SR plus player, makanya coba kita lihat. Kita lihat langsung aja nih ke transfer ini. Kalau gue Dream Collection tuh nggak garanti SR loh. Kalau reinvest pasti garanti SR. Coba lihat nih. Huh? Ya ilah. Aduh deh. Oke teman-teman, ini dia Dream Collection kita. Aduh, bener kan? Apa gue bilang nggak garanti SR? Nih garanti SR maksudnya 10-10-nya atau satu doang nih SR plus garanti? Gue ngerti pokoknya kalau ketengan dia nggak garanti SR, bisa dapat main R teman-teman, beda sama Dreamfest ya. Makanya Dream Coll ini menyeramkan. Menyeramkan sekali ya. Lalu oh di bawah ini apa nih, 10 million download worldwide. Tuh nggak tahu deh gue, ini kayak dapat dari event lo bonus login tadi ya. Jadi ada true S transfer ya, inilah nggak usah membuang duit aja. Berapa hari, 16 hari loh. Astagfirullah, ini Dream Collection teman-teman. Jadi kali ini karena Dream Ball saya 96, jadi saya bisa 10 transfer ya, tapi sekali nge-pull doang dong. Gue gak mau ketengan Dream Call ha, gak mau, udah bisa dapat R nya sek. Enggaknya ini aduh gak mau juga sebenarnya. Udah biasa sakit hati saya. Aduh, jadi ini dia Dream Collection teman-teman. Channel ini akan menggacha Dream Collection, jadi teman-teman bismillah. Oke, kemarin ada yang bilang apa, pakai ritual cancel 3 kali, gak ngerti gue. Kayak gitu percaya sih. Hah? Gak ada yang namanya gacha tuh ritual cancel-cancel tuh gak ada. Hah? Langsung oke okay? Gak ada ritual cancel-cancel tuh 3 kali gak ada tuh kan. Satu tuh gue contoh, satu tuh, dua tuh, gak ada kayak gitu, tiga. Gak ada ritual cancel kayak gitu kan? Tapi gue lakuin barusan. Oke okay lah, langsung aja lah. Jadi kita akan gacha 50 Dream Ball. Jadi bismillahirrohmanirrohim. Belum puasa teman-teman. Belum puasa sebenarnya gacha, gacha boleh gak sih pada saat bulan puasa? Hah? Gacha kan kayaknya sama aja kayak judi deh. Astagfirullahaladzim, puasa saya berkah apa enggak nih? Iya teman-teman, bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, ya selamat menunaikan ibadah puasa. Udah bolong berapa hari teman-teman? Baru puasa kemarin ya kali udah bolong. Duh, tadi gue kayaknya liat burungnya atur doang ya. Hah? Sama kayak saya ya, burungnya atur doang. Gak ada tulisan chance-nya, bodo amat. As always, as always man. Berubah dong please, please. Oh, berubah. Cewek doang. As always long play. Kiper kekinian. Oke, kiper kekinian, kipernya SR. Aku butuh yang Dream Call man. Astagfirullahalazim. Bodo amat, bodo amat dulu. Iya. Gue butuhnya versi Dream Call lu, serius. Rambutmu ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. As always ya, ya teman-teman, channel ini selalu menegebar keampasan, selalu, selalu. Klub kayak benar-benar menyuruh gue untuk pensiun dini sih. Gue udah nggak pensiun dini lagi sih, gue udah lama-lama main game ini. Dah lah, pensiun aja lah. Ayo teman-teman pensiun bareng sama gue yuk. Kita buat ikatan pensiun. Hah? Apa tuh? Gue mau ngomong apa lupa. Kesel gue. 10-10-nya zong. Aduh, nggak habis pikir gue. Kesel juga. Aduh, gacanya ampas lagi. Aduh, yaudahlah. Udahlah, kita akhiri saja video ini sebelum
puasa saya tidak berkah dengan marah-marah nggak jelas, oke? Daripada puasa gue nggak berkah, ngerat pahala, oke teman-teman. Jadi sampai di sini video kita kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe seperti biasa. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, Mas Solja. Usah.